وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي المبعوث وعلى آله وصحبه ذوي القدوم والكرم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوها في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كفل اليتيم وليغير هاتان في الجنة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah di malam yang mulianya telah memberikan nikmat, rahmat, karunia yang tak terhingga bagi ketanyo bapak pun yang di sini lebih-lebih ketanyo yang dalam kemukiman pedayanya wabil khusus mi dan ayah para pemuda, para panitia, dan juga para intan berlian dan permata, yaitu anak yatim piatu, para fakir miskin yang telah diizinkan hadir oleh Allah dalam rumah Allah Ta'ala yang sangat mulianya. Semoga kedatangan kita yang di sini akan membawa kepada nilai tambahan sebagai manusia yang tinggal dalam dunianya, maka kita yang diarahkan dan diperintahkan oleh Allah untuk saling berlomba memperbanyak amal kebajikan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berpegang bagi kita yang huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak ada kematian dan kehidupan di sangat berada dalam dunia. Pakerna udik, pakerna mati, pakerna mati, pakerna udik. Allah Ta'ala menjawab, udik dan mati adalah sabuk ketentuan yang diberi Allah Ta'ala kepada makhluk yang nanyawa. Bagi kedanya orang yang beriman, Allah Ta'ala nabi'ina liya berwaku ayyukum asanu amala. Semoga data yang diberi kesempatan udik tinggal dalam dunia dan berkati Allah, data terus berlomba untuk mencari
amal kebaikan. Harapan semoga disangkutannya tawab Allah adalah amal yang terbaik yang pernah kita lakukan, wajah kita tinggal dalam dunia. Semoga yang kita kubur malamnya, andai kata kita mati, tawab Allah. Pajan meninggal, jep berat aja. Jep meninggal malamnya, jep meninggal dengan bengah. Yang tak dendam, makhluk yang tak udik, yang menjanji di Allah dengan makhluk, bukan ada kehidupan pada besok hari, tetapi yang Allah Ta'ala jadikan kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa yang telah mendapati kehidupan, maka di depanmu yang ada hanyalah kematian. Maka yang kena ini dalam masjid, back to world, kanyin i'tikaf. Kemampuan yang diberi Allah Ta'ala ketika pak malamnya tak pergunakan. Kalau seandainya tanya mati pak malamnya, semoga kegiatan ditanya menjadi amal terbaik yang pernah ditanya lakukan dalam dunia. Allah memerintahkan ditanya untuk saling mendahului dalam mencari kebaikan, tetapi tidak dengan menyakiti orang yang lain. Perlombaan Allah Ta'ala adalah sehat. Udah kaya berlomba, tapi kaya artinya kan melelepe kesih dengan bank yang kananya, dengan kekayaan yang kita miliki. Coba kamu pergunakan kekayaanmu untuk mendapati ridha. Li udah kaya berlomba, tapi kaya. Li udah gatir berlomba, tapi gatir. Gimana perlombaan yang nampak orang tadi? Berkuatkan kesabaran, kamu raih sabar, wati Allah Ta'ala beri cobaan. Lirung yang alim, ikannya itu berlomba sabi-sabina imenya, bukan saling menjatuhkan antara satu sama lain, tetapi pergunakan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, kekayaan ilmu yang diberi Allah. Maka jangan pernah mencari alasan untuk membagi ilmu setiap saat kepada orang yang membutuhkan. Tidak ada permainan yang diciptakan oleh Allah menjegal kawan seiring menggunting dalam lipatan. Artinya kita yang hadir ilahnya kok untuk lupa dan juga kan ilahnya urlaik. Beda dengan perlombaan yang dipegang di manusia dengan perlombaan yang dipegang di Allah. Maya perlombaan yang dipegang di manusia pokok dan menandang ilahnya dok sergatih dok dan upah dan yoga. Maya dalam aturan Allah hancur lagi. Karena setiap pergerakan yang kita lakukan akan ada nilai balasan di sisi Allah. Awatek terkaris finis watek katruk bak ujung permainan katruk bak garis finis Allah Ta'ala berpegang bagi tanya wala kamu tunailah wa antum muslimun, jangan kamu mati meninggalkan dunia kecuali kamu mati dalam keadaan muslim. Intinya wate mati kita yang berselamat iman. Maka di saat dalam perlombaan yang berpegang di Allah nangat kita yang terubah gilipuda mengenai terubah ini halupah kita yang berpegi. Karena saling tolong menolong, tidak ada yang dirugikan. Menyatakan kita ikuti putra yang dipegang ya Allah, putra yang telah dipegang ya Rasulullah. Yang katanya menunggu menyatakan putra terlalu panjang, hanya mungkin bisa kita sampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Lagi waktu yang nampak kita nyoba malamnya lebih-lebih kita nyoba bantu na kegiatan ataupun lagi kita nyoba perlu istirahat. Tetapi insya Allah menyebutannya tapi perhatikan tapi pernah akan yang akan terubah akan yang akan terkemeh jawaban. Intinya tak ada hal apapun yang kita lakukan dalam dunia ini kecuali cuman papo bersama lagi yang tak kendih dan berzikir penuh ilahi anta maksudi waliqa kamatulubi aktini mahabbataka wa ma'rifata
yang menang cara mudik aman, tapi menghadapi mudik aturannya relev. Bedanya selalu saja berburuk sangka kepada orang lain, bahkan kepada Allah Ta'ala sendiri. Padahal yang salah terus kemudian bedanya mereka berdalih kepada orang lain. Olehnya makna maksud daripada ilahi anta maksudi, kubur kita yang terjadi dalam dunia ini. Takutlah pada Allah, karena hanya tempat perlindungan kita yang kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah. Yang menggantung pada manusia, manusianya juga dimenggantung pada Allah. Maka takutlah Allah, ilahi anta maksudi, ya Allah, engkau adalah tujuan hidupku. Dan yang terjadi dalam dunia ini tak perhiasa Allah. Lagi yang pernah dalam Al-Quran, wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada. Man pun kayo tapek yang tak harap dari kayo liqa'a Allah, yang tak pek dari kayo dalam dunia, yang buta yang tak lidah dalam dunia, kita sedang mencari Allah. Manfaat Allah Ta'ala itu kita kita domain, nah domain, bukan ada domain. Tapi baik salah kita yang buta, baik salah kita yang ikut, baik dia kita yang kepada ulun yang salik buta. Buta salik buta, salik bahasa Arab, buta bahasa biasa. Salik orang yang mencari, orang yang menumpuk, lagi berjalan menentukan kebaikan kepada dirinya. Artinya ulun yang mencari Allah, Allah yang bukan salik dalam bahasa Arab. Orang yang sedang mencari jalan ibadah. Tapi dek buta dalam akidah, dek salah kita nyoba tak pahami, handrok kebagah-bagah tak, le kita nyoba butuh dalam pencarian, insya Allah Ta'ala akan benar. Kode ini, kode etik ini lupa. Maya kamu yang muda-muda lebih nyuyak nak habis, yang penting le kamu obatnya kamu nak tutup. Sabo berita yang nak dalam berita dalam habis, habis yang nak internetnya. Yang penting linggi bukan upah. Munya jelas alamat, insya Allah akan terlepas jawaban yang sempurna menurut jawaban yang lainnya. Menanti kita yang dalam dunia yang beriman, ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah tujuan hidupku. Kita yang hanta gesepa atta rida Allah. Apapun alasan yang terjadi pada kita, dekat kita tipe tak? Ada beranggapan belum yang belum ada dalam dunianya adalah Allah. Artinya, arti kanida Allah, tamida keputusan Allah, aturan Allah, perintah Allah, menyegetanya kata rupa perintah dan larangan Allah, yang berarti tanya kamu cuma yang dengan Allah. Tapi ramai yang ulit tengku kebelitul katanya. Tembahyang, hantu kuat-kuat olehnya lagi kita nyoya buat hanamu kentai amal kita nyoh hanamu ohao nyan iman kita nyoh hanat tepat lehoru nyan baik kakaji lehoru wadiyatah kamatulubi lumpuk dalam dunia nyoya Allah lumpuk prehiyatahun. Kalau seandainya engkau meriatahi kepadaku ya Allah aktini mahabbatakan nabi kelung ya Allah yang menggalak lehoru baik itu lebron ya Allah yang galak lu lagi yang cara memahamu wariyata kabat lubi lom nidariyata ya Allah dalam dunianya lom tu ditina walaupun udib lom pek hakib walaupun udib lom ya Allah kala tidak tahu mana masalah yang penting ya Allah walaupun ya Allah menyentuh dan nidariyata lom malamnya ya Allah ina wajib mati maya malamnya tak kebuah dari Allah. Lebih baik mati kita yang malamnya tak ubah dunia yang buruknya. Karena kalau berhenti ya tunggu malam hingga kita yang akan lupa dia Allah. Manfaat aduhi dia Allah ta'alanya. Yang ini kata pegahatan yang tentunya yang kami nyebut dengan kitab yang lagi lo. Yang tak payah ilmunya tak tahu. Nah ilmunya sufi. Bukan mengerti dari kita yang nyana tanda na alamat. Maya tak pegahatannya malamnya baju. Allah Ta'ala pegah melalui Nabi Muhammad wa alamatun i'rabillahi ta'ala ibadih istilaluhu bimalayani tanda-tanda alamat Allah hana galak geli kuhil hana galak geli kehaf ke sitro hamba maka Allah menyekabungi kepada sitro hamba yang dibaca lalu pelaku tanya oleh Allah Ta'ala dalam dunia ini na'udzubillah ataupun keluar katanya
istilahmu di malayaknya. Allah akan membiarkan Udin Kedanyu dengan sesuatu yang tak ada faedah, artinya hanya mendamah fahla wakil kayu tawa wa Allah. Dua bagi DMP dari Madrid bagi Tupok bubuat cukai-cukai putrai bubuat putrai bubuat lewat cukai fahla kelima hanya mendamah yang sudah tiba ilmu yang mendamah hai dapur nak kerja bagi mana nak tawanya nak kerja ini. Tetapi amal kebaikan tadi yang pertama, bahkan kita yang pertama itu, bahkan berbahkan nebegah di para alim ulama, nebegah dalam Al-Quran sendiri, bahkan Rasulullah nebegah. Kalau sesuatu yang kau dapati berupa nikmat, tapi dengan nikmat itu tidak mendapat, tidak membawa kepada lebih dekat dirimu kepada Allah, maka ketahuilah nikmat itu adalah bumerang. Tanya ilmu yang dalam kami harta dan dunia. Tapi dengan katanya mertamah itu, oh tanya dengan Allah. Hanya mertamah bukan ibadat. Mertamah pangkat, mertamah jabatan. Ia mertamah tanya dengan dunia ini wajah kerja oleh Allah. Tapi dengan katanya jumlah hubungan tanya dengan Allah. Nyan bala tanya kerja oleh Allah. Kan dalam kerja ini aman. Waliyata al-kamat lubi. Riyadu Allah yang lumita. Luntuklah dunia ini wajah Allah. Lumita riyadu al-kamat pat-pat yang narita dan lenjak ya Allah. Pat teman narita Allah. Nabi yang pegang. Gimana pegangnya Nabi? Main bidillah hubungi khairan yufatih hubidi. Uriak yang narita ya Allah. Artinya uriak yang lebih kebaikan. Yang uriak yang narita. Tiga uriaknya ini dalam dunia yang masih. Manfaat aduri uriaknya yang narita ya Allah. Yufatih hubidi. Allah akan memberikan kesempatan kepada kita yang hamba untuk selalu ada waktu senggang bakta pahami agama Allah. Lagi contoh malamnya medan pegahnya itu berangkat kawai medan pegah sakit dan kawai mencari tak sakit dulu akhirnya nyok udah dibutuh berdaya nyok aku tahlu hanggung pegah jatah malamnya dia naik dulu dia mengkupul dia pakar dia karena hanya lu tempat di pegahan. Dia tayang ke 20 huruf lebih kada pibeli. Karena keadaan hana sehat, bebiak kamu rumah pergi. Bapak tak, pak tak dulu. Tiap malam memang belum tentu. Menyajara yang garuh tak kena. Hana mangan pak tak berimang menua, tak berimang lebih. Kasus pak tak, pak tak. Duduk hana pak di pak tak. Anali kete puro kan puro kumalam naga lupu kuwa lampadun puro yang tau likut ibu yang tau likut jauh lewinya madame urkong puki amanah doktor kiyo itarahat kata itarahat jatah malamnya kenung kala lupaka nyobolong itajak memang hak ikutnya betul-betul yang iman juga teruk yang pertama terhendak Allah kala lupu menghana kru memang berarti salah terjadi hana mungkin terjadi yang salah olehnya selaku tanya manusia tidak nyo nampak tak baca kru keadaan hana palu pegawa abi malam nyo nahacara dia berarti kita kru malam nyo juga nahacara adik yang dia tak kerja dia isi acara pak yang nahacara idaknya juga nahacara kru ini berokon gantau-gantau kau yang nak luang bete bete tiap ayat ente nyo malam nyo kalunya nyo sama dengan kahana berdebat jauhi temen rumah berdeha jadi malam nyo lunjak mengantinya lungkalen bak lender kepegalan nyo acara juli lunjak upadan tinggi malam tinggi hana lunjak juli nyo ikut lewat juli pekal upadan tinggi jak dia ulami sarama ni nyo habis aku ni toko jak ni bakal dia kena upadan tinggi ku jahit ku ini nyo sama dengan nyo kata minta-minta tungkek lo lo berterima kasih sangat kepada urung-urung bapak bandung dengan doa rame-rame dengan doa nami yakin doa pergi miskin doa urusi-urusi lo urung dan malam lo merasakan doa dari urung-urung yang ini sejabah oleh Allah artinya dengan sakit yang ada ulangnya kajian kabudah, kajian kajian aja, walaupun baju baju, dan betul betul, alhamdulillah datang.
maka kepada seluruh hadirin kaum muslimin baik yang ada di sini langsung dalam acaranya ataupun kaum muslimin dan muslimat rekan sahabat dimanapun berada yang jauh daripada pandangan mata tetapi mungkin perasaan kita nyoto dimanapun urun-urun yang selalu nadanya pagi pagi dia pun tak sehat hoga pagi kan terima kasih jadi perhatian urun-urun mandu yang selalu diikuti semua di atas kesehatan kita yang bersama lebih-lebih karena jumpungan khusus nomor doa bahwa Allah Ta'ala bertehat lung berik lung jah kembali berik lung yang tahu amanah yang sama-sama kata kita adalah amanah Allah amanah Rasulullah titipan Allah agama yang mesti berlanjut membicarakan hal yang penting dalam Islam itu adalah kewajiban maka saya pribadi beserta rekan sahabat dan belum ada nama pribadi dan juga keluarga berterima kasih kepada rekan sahabat yang selalu mengikuti streaming Urun dan Malam maka diatih bunga-bunga daripada Urun Ron kebaikan yang Urun Ron yuk semoga Allah Ta'ala akan membalaskan kebaikan yang sempurna yang lebih baik kepada Ketanyum kepada Urun Ron kepada Alun dan kepada Ketanyum Bapakku baik di dunia dan di akhirat Ketanyum Ketanyum dalam dunia nyuhun maaf ayah waliyatullah kama tulubi taprik riyatullah Allah tapi beda protek riyatullah Allah Ta'ala nyene tiban cara ngatbe roh kanya urung protek aktini maha padaka ya Allah negeri gelung yang kalah kron yang mencintai kron putra yang kalah kron nyene negeri gelung ya Allah ada pek menyanyian kron di gelung tetap untung ya Allah jadi ini salah habis wajah kamu di mengkalah tubuh mengkalah pikiran kata pegang palah juga kasalah kuti ya Allah Ta'ala nyok lagi kutun kubun Nabi Iji ya Allah Ta'ala lupulah lupulih lumundur lumundih anak-anak kami untuk protes karena aturan kamu rati la ilaha illallah hana Tuhan kecuali Allah hana yang ikhri kutanya kecuali Allah si dari Allah bandungna kutanya pula keadaannya berubah kutanya tak akui ke ataupun tak akui bro yang jelas tidak ada pemberian Allah kepada orang yang beriman kecuali itu terbaik menurut Allah yang sudah berotok naku dan ada akai kamu pikiran burung tujuh dan tadi akan berotok dan berpikir ini maha padakan dan dikeluh ya Allah yang kalah kron berdicuk yang kalah lo menyatakan tiap Allah Ta'ala ya Allah yang lebih pulang karena yang kalah lihat itu yang kita jaga begitu pun tak kira itu mana tanggung jawab melawan tanah orang kiamat mantung peh tanggung jawab karena hana daripada yang kalihna bertanya kecuali di temannya ya Allah wa anta mas'ulun engkau akan ditanyakan atini maha pada kawah ma'rifatah nebih gelung ya Allah yang dengan negerinya lung lebih lung budi rawan adanya God Allah dan dapat apa Allah ya Allah menyatakan yang God pada negeri tapi belum lagi bersyukur ya Allah ada keadaannya dengan Pak Drone tetapi punya dia mencoba lo ya Allah lo kan kukuli Drone lebih kerja yang beri ya Allah betul lihna adanya hendak doi Allah lebih kerja yang sebab kita tanya maya hana kakuli Allah hana guna di tanyakan dunia ini maka dalam hal ini dalam kesempatannya kepada kita tanya Pak Bandung kepada makna ini jadi berulah di pohon doa kakak-kakak lun jangan pernah bersedih wahai para yakin kata-kata malamnya yang tak sempat berhadir yang halangan mungkin akan diajuk di panitia yang kalian terpakai akan diajuk untuk lain mungkin halangan datang kerja kamu jangan bersedih baiklah tanya pegang tanya yakin pakar Allah Ta'ala dia yakin tanya hanaya boleh ini yang terbaik menurut Allah kepada kalian nyu yang God adanya kagak pula God nah, sesuatu yang ditunjuk oleh Allah yang belum terkepul oleh kita menanti kron yang mak-mak yang nak yakin saja kita ni nak rekun yang terhadap akti ni maha padaka tiba-tiba Allah Ta'ala yang kau kita ni kecok lindu artinya ia hanya ni menyandai kata ni kita beri cobaan ya Allah kita ni kita tunjuk sesuatu yang terbaik maka mengerti kecil dia meningkai laku gagah iman gagah akai gagah pikiran sama dengan yang berhubung lain semoga
dedayuhan termasuk orang yang merugi di akhir dunianya. Maka salinglah berlomba untuk mencari nilai terbaik di sisi Allah. Wakil dedayuhan tawab Allah. Kemudian salawat dan salir yang doa Allah berlipahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidayuma tungku-tungku pembantu wajib kacintai Rasulullah. Wajar dan sangat wajar kita mencintai Rasulullah. Karena alasan untuk hana mencintai Nabi. Kalau kita terpakui cinta kepada Rasulullah, oh wajar kita cinta tungku-tungku Nabi. Lagi cinta-cinta itulah yang wajib. Nah dia bermenekul oleh orang yang mereka kekelidai habis ini tidak yang burung, damun, hantu kojek, runtung, hari dia bermenekul berapa itu yang damun mau bina damun yang ketiga paling raya yang raya berpul lagi orang berangan, orang kagalak, kabunuh hati kagalak yang berangkap tunggal lagi tanya, ada ayam dekat ke dia bakal ke dia, karena rasa cinta. Cinta itu akan sanggup mengalahkan semuanya. Yang dipunduk cintakan Pak Bunda ke Rasulullah dan ke Allah. Ke Allah dan ke Rasulullah kepada agama. Gentanya kita arahkan untuk bisa mencintai Allah. Ibarat cara kata cintai Allah, cinta kepada Rasulullah. Ibarat cara cinta kepada Rasulullah, maka cintailah apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Rasulullah. Yang menantuk ujara cinta. Nah kita yang kita abad-abad teman, termasuk Sayyidina Umar sendiri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan mata aku mu'minan pajak luknya wa ya Rasulullah jatuhul mu'min sadiqan mu'min yang betul. Nabi ini jawab iza apabila iza tahakullah apabila kamu telah bisa mencintai Allah. Bertanya Allah, dibacara lu mencintai Allah, kaya bagaimana aku bisa mencintai Allah? Menjawab dari Nabi, cintailah Rasulullah. Bagaimana aku mencintai Rasulullah? Maka cintailah apa yang dicintai oleh Nabi. Bencilah apa yang dibenci oleh Nabi. Sayangilah yang disayangi oleh Nabi. Jagalah yang dijaga oleh Nabi. Maka insya Allah kamu akan mendapatkan cinta yang sebenarnya kepada aku. Dukna lainnya yang disayang ke Nabi. Nabi itu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Hana iman kata kepada Allah, hana sempurna iman kata hai manusia gelut non ke Allah menyangkata gelut kita cinta hidup melebihi daripada yang lain. Yang ke menyangkata lebih kata yang kedua daripada lu yang hana sempurna iman kata menyangkata lebih kata yang daripada lu hana sempurna iman kata memasalah kata wa kiamat memasalah kata wa kiamat di hadap Allah menyamankannya dalam arti kata lebih sayang kata kepada anak menpromo kata dan keluarga kata daripada lu maka hana iman kata jangan pernah engkau biarkan hatimu mencintai yang lain selain kata tak cintai lu sebab mencintai lu kata cinta Nabi kata cintai lu kata cinta Allah. Artinya kita rindu kepada kebaikan. Iman jalan lagi dengan mereka sayang Rasulullah. Sedangkan yang preh dari urut kiamat kemat. Kenyata. Yang menunggu dari urut kiamat. Yang dampingi dari urut masyarakatnya. Adalah Rasulullah. Bagaimana kamu tidak mencintainya? Olehnya kamu minta cinta Rasulullah. Maka cintailah keturunan-keturunan Nabi. Para sahih-sahih, habib-habib. Yang nak dalam kampung kayu, kampoyanan, maka berikan perhatian, karena yang tidak berulangnya adalah Rasulullah, keturunan yang sahih, yang sah silsilah, nanti hanya lagi upah makbulnya, hayaya untuk Allah Taala kali pegah pada Rasulullah, geliat dakwah buruk dan malam pada nanti hebat dekat, hampir risiko Rasulullah berjat dalam perang, menyentuh Rasulullah luka. Nanti ibu bapa kalau naik, mana? Nanti lagi naik, mana? Tahu kan nanti lagi? Cuma yang nanti lagi ya Rasulullah, menyembuhkan tuan saya bela, menyembuhkan tuan dan ingat kepada kesalut, maka menolong dan berkah Rasulullah, nuntulung limbuhkan tuan bantu, menjaga tiap anak keturunan lu, tujuh tujuh lu, menjaga begini.
mong ipikali tayo pada bagi kami na lehan bagi ke eh na yung katakutubi dito menyejahan tadi ukun di ayo na urin yang baca-baca ruku mong ipikali tayo yang hanya kemayang bagi tayo mo takutang-tang nabi ke arah kanyang untuk kemayang ada perangkapan salah kanyang diri Allah dan dipancara lagi yang mana tak sayang ke Nabi yang ketenangan kita kepada Rasulullah Nabi Adam sendiri tidak wasul dengan Rasulullah bahkan 35 30 kiamat karena udah yang pres kita yang 49 tahun lagi kecuali Nabi Muhammad kepada kita yang kebaikan dan berkumpul oleh Rasulullah olehnya Nabi Muhammad yang 40 kiamat yang karena masalah Tuhan kita imam ya Allah kecuali Tuhan Nabi Muhammad dalam Al-Quran Allah kanan itu walasau payung kita rupuk apakah Muhammad, apapun yang engkau kerjakan pada hari ini, lebih izin wahai Muhammad. Tetapi mantu Muhammad nasarat, yang kasarat baik mengikat-ikat umat kata sesama manusia yang ada dalam dunia. Nabi tetap hadir bantu menyuruh dan yang mana hak ke nak hak kau padanya nak takut ke kau nak tak ilangnya kau nak tak jauh kata kau masalah dan manusia ini telah selesaikan menurut walaupun Nabi ini pegang lu tinggal paulu kiamat syafaat lu akan dapat menembus dosa-dosa umat lu walaupun dosanya dosa besar yang dosa besarnya itu membagi-bagi yang baik dosa dengan manusia yang baik dosa antara makhluk yang dosa antara makhluk yang mandang mungkin untuk kalian kemah maka empat alamat maka dia salam tua kemah nyen lagiannya cara maka bagaimana caranya lidahnya untuk dan buktikan kita dengan Rasulullah termasuk lagi malamnya dan ini ada kantor ini kebuka terkantor ini nanti yang yitim maka dia tak umur ini yang yitim sama lagi kejadian Rasulullah tanyukan Nabi tetapi kejadian yang nama ujian tanyum sabar idra nama ayahnya mak-mak ada yang tidak susah apa yang mulanya kan rawan itu berdimang ini yang Siti Aminah mak Rasulullah rumah daripada Abdullah Siti Aminah juga ada berdimang anak yang dia tanda karena yang takdir Allah memperingati maulid adalah memperingati urah yang di urah dua dah lagi lawan yang urah yang pertama urah yang di dunia urah uruan yatim nanti lahir dunia ke yatim tak pedas kena kamu pelanggan Pak Uruhnya artinya menghargai mensyukuri dia nikmat Allah tak pegang makanan untuk tak buktikan dia tanya cinta dan sayang kepada Rasulullah baik tak perlu menawak tam nah awak pegang hanjikan dari mulut di dengan hijab dapat juga ya nampak Nabi berhenti mumpuan jauh berlebih rod mana mana rod politik politik rod kau itu kami dengan apa lagi yang kita perkali dapat apa itu yang kau bebo kriyen tentang kamu sunnah tak jadi mereka ganggu lah kenapa mereka benci terhadap orang yang sedang mencintai itu yang sedang dimabuk kita kepada Rasulullah tanya beri tanya pun selalu tanya jauh kenapa mereka melarang yang ada di Amerika menang hanya yang paling bumi malam dari Nabi Muhammad kecuali ibi ibi menumpah kaya ibi malam dari Nabi Muhammad benar malaikat menumpah tenang malam dari Nabi Muhammad idahnya orangnya tak fakur dari Nabi tak penyakit oleh Nabi tenang dari Nabi berarti idahnya tak ada malaikat malaikat awak yang sangat tenang kemulia Nabi yang saja berasa ini yang logika-logika muka ikan orang kata ikan orang kata ikan orang kata ikan orang kata sebab kan dua poklub dalam dunia ini naklub malaikat naklub iblis yang kita pernah lagi kata eh kenapa kan itu kan awak dengar lo biasa ya cuma itu yang kata dan doa Allah Ta'ala ya Allah kepada ulang-ulang yang membenci terhadap apa yang memang katanya sangat tersalah dalam agama berikan hidayah budak dawai tadi kerodot kaya umat ni dia tanya umat buat yang hanam kucap yang kalau dente katanya salah bahkan bukan salah
yang jok laba terbuka. Yang jok laba ulang tapi karena kita yang sibuk dan pergi, ikut ditutup diri. Yang laba ulang maka semoga dengan kabulkan acaranya Nabi Rahman ini sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Rahman dan sejahtera kepada para sahabat dan keluarga, rahmat kampunan kepada rahmat dan kampunan. Semoga Allah terlimpahkan kepada mandung para alim ulama. Ya, mendengar saja yang ditanya ataupun yang hanali saja yang ditanya, karena dengan ilmiah para alim ulama ditanya, mantan terjaga dalam kebaikan hingga keluruhnya. Mantan katuli yang butuhi di sana dari pukul yang butuhi, mantan wali yang butuhinya. Ini karena anak ilmiahnya, karena anak ilmiah agama. Oh, wakil ditanya, karena tubuh dikumpul, karena jadi terkumpul, karena ada tubuh halal, karena anak ilmiah pegang, katanya salah. Itu adalah berkat para alim ulama. Maka yang ditanya, jagalah tak sayang kepada Rasulullah, maka sayangilah kepada orang-orang yang disayangi oleh Rasulullah. Yang kalian disayangi Nabi, yaitu para ahli-ahli ilmu. Marani ulang, na ulama dunia, na ulama akhirat. Yang di awal mukanya semayang tidak terima. Yang haji belok. Oh, yang ulama dunia itu haji keiku. Mau ulama akhirat ke? Nah, tidak punya yang ulama akhirat. Tapi tadi nyempah yang itu aku kasih. Yang di awal pegah ulama dunia, ulama akhirat, tentang ini dan terlingkat di ilmu berdiri. Kaituri itu. Ati itu kan atap kong sabah yang pada jam itu. Kurah itu dunia, ulama. Dunia orangnya ia dinilai itu profesor di anaknya tiga. Maka murah ia anaknya tiga, ia juk nyanjak ke kepala SMA. Aku lupah ni. Tapi nyanjak lagi ke kepala SMA. Aku rasa, jauh lupa ni. Yang adanya tak biasa. Maka dalam dunia ini, kenalah dunia ini. Lepas para ulama yang kuara satu nabi adalah orang yang menyampaikan agama Allah. Mainan yang tahu kahana itu buat pergi. Ha? Wate dia pegah, kahana mesti pegah langsung buat. Nah, udah langsungnya itu pegah pegah. Nah, udah langsungnya itu pegah buat. Mainnya tidak udah pegah udah buat. Hati itu lagi yang mana? Ida nyu dah pegah rumah. Peng dah ida ida nyu rumah dah pegah ida nyu. Nyalu di banting. Nah, udah tu nyu. Nah, udah potana. Nah, udah. Beda-beda juga. Yang kau husu, yang beda, yang beda. Olehnya dalam lupa agama sahabat Nabi itu beda-beda. Bukan berapa sahabat pulang ke sini, beda. Abu Bakar lembu, Abu Bakar nilaikan. Manusia paling rilek Abu Bakar, yang tidak pernah nampak rasa marah. Kenapa punya-punya kau buka? Rilai cerawut. Nanti dia sedih. Ika pia beroi tengah abang Abu Bakar dan nama Nabi Bekah yang bu. Hanya kita tengok Abu Bakar ke mampu yang cawara. Kam tak lu, tak kamu. Jadi aku buka yang tidur berada Abu Bakar. Ia punya Muhammad tukang Bekah. Nah ada anak kumunya. Ada anak kumunya. Ya kenapa cerita ya? Artinya Pak Islam ya kan? Dua ikat pelayan, ijak kenokal, 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 ijak Hai masalah yang Muhammad kaya udah ni. Jadi ini masalah apakah aku? Yang kita boleh kerja Muhammad katanya di Manjarai. Mak di Manjaran dia dia betul. Kali aku tahu ngapa aku pula. Yang ini kaya mahnya. Dalam gol dia gejok berdia dari nyali kita. Tutup dua. Bungi tak apa. Hanya kita mau pula. Bukan pek kita balik. Ini yang kata kata buat tau kita jeruk. Nah, saya kata buat tau kita mau. Pak kajam ya roh. Jadi kita lihat saya nak buka itu masalah awak apa? Untuk apa? Tidak apa. Hai kena.
Ina ini lo dia kenal dia niya. Kita ni kau dah pergi kalau rumah dia yang kanda. Ah, ni kat rumah lu nyoyok. Ni kat kat yang kedua kerbau. Kini nak halak ni lu jauh ribulah. Berdah habar berani kau bahaya nanti dia bersolat. Nanti yang di punan berani. Mana yang Allah bukan dengan diri bulu mai dia. Ya. Mengibarkan rumah di depan ni kau buka kalau pahidah kanda. Mantuk ini jika mau pegang hukum tak tidak dikiri jawaban kejauh dari Tehina Ali mereka tahu pakai ini yang kau nyanyi jawaban yang mana yang buka negeri akhirnya ini yang ada jawab kamu Sayyidina Umar ke Sayyidina Ali ke Sayyidina Usman penuh dengan taktik akhirnya letak letak ini Pak Sayyidina Umar Sayyidina Usman yang ahli memberi solusi menyatukan Tuhan tak rantai kuliah mati rantai ke pekat uruh lemak kuah lemak kuah tukar yang tak kamu dengar ya. Tadinya para makina buat berjalan pikiran bina anak lain kerja lagi awak minta apa yang kalinya anak lain jauhlah awak yang jarang-jarang minta apa yang kalinya anak jauhlah leh nak jauh dekoh nak jauh perang kuah si cok api digantikan yang lepai dahnya Pak Si mati-matan sinya narisa desa nari hari mayu anak kumpul di anak kuku ada anak kuku hari lebih bukan hari bahu umu yang dijual oleh Allah Ta'ala kan tutup-tutup si gaya yang beda man kulilek dia anak lilek ilau anak kumpul di mana orang yang mana kujuk cik, kujuk kulai, kalau pulau ubi cik ini, ini pun panggil nyandau lagi lagi orang pulau ke tengkau, mana biar mana jopeng tukang kemah yang dia kemah talam, kita ni yang tak bisi ke kau, ibadah kau yang menen karena dengan bantuan kata kita nyopi lalai, air buat sama yang cak sampai dengan sebuah hendak nak jagai banyak sih eh itu sampai semalam puno kata bantem kalau kita ingin di usaha tak jauh perusahaannya dia tak di punur juga kumpul dan di punur tak di capai tak jadi buat dia ke promo merupa rafuki dengan perusahaan tukar kunci lalai kau kau tak jauh dan nyau perusahaan yang tak nyocok di akhir buat yang dia lalai kau paling padat dasar koma dasar ayo yang berarti awak namanya ni awak main lagi roh itu ayah ayahnya, nyambar permainan roh yang mana tempat judi, orang ketika mesinnya pura-pura menyatakan anak kemaya lalai, anak kerupuk perempuan betul, anak kerupuk perempuan perintah Allah, anak kerupuk anak kerupuk jaga lalai katanya katanya, membuat buang kesempatan nikmat yang dijauh oleh Allah kalau dapat mengundang bahaya di kepuluh kiamat percaya mana yang udah akan percaya dan negara apa pernikahannya berdua jadi ketikan hukum hukum yang ada dibuat di Allah karena lengkap jadi mandu-mandunya dan aturan maka Allah dia disampaikan ada yang kali dikubah di Rasulullah Ubaid mungkin disampaikan kadang-kadang nak urung pegah penjara ke kadang-kadang nak urung pegah tidak ke GMP kadang-kadang nak urung pegah pegah aku mempanggil ke pula artinya bro bagainya anak pegah yang pegah ni ini kemampuan aku bagi yang didampak di GMP ini jarang saja yang pegah tapi untuk agama adakah itu salah? Dalam Al-Quran kali ini pegah untukmu tidak sabilillah dirimu indah tidak hasanah sampaikan agama Allah serulah orang salurlah manusia untuk kembali mendengar ajaklah mereka untuk menerima agama Allah ibadat aja di mauqidatil hasanah dengan mauqidah-mauqidah yang God dengan God yang akan menurut ulama ya lah lagi yang mahai kata yang kian belum puni kau itu panina panina yung di badan dia yung kembang ulang galak leurang yang jalan terdahudah murah karena galak lagi urang meh kita punya kepurungan
Iganya lepro mayang kene nyen kurungo. Iganya tak keur, iganya lagi nyen kurungo nang mun jaman nyen bukuliu. Tanya keun pun malikap nyen kuliah dari beuk lamun ka bae teh ni. Kuno bunga hiku tidak serba. Mama dagangnya. Ukuran kan Pak matematik kan Pak Ulun kan Pak Ulun mentu. Menurut ulun. Makan tak pegah apa? Karena sehat ulun. Menurut ulun. Anaknya ulun anaknya. Ulun sih, ulun sih. Ulun pulau, ulun pulau. Ulun muda, ulun muda, ulun muda. Bukan tak pegah. Anak kita saja. Ulun muda, cara pegah ulun muda berapa? Mungkin ulun pulau, cara pegah buang. Ya nampu. Mata itu gak nyampe yang dia pegang. Tak pegah. Bangte. Gak nyampe yang bangte. Kelir pun punya tanah dapur, kita yang dari tak, kita yang lagi dulu, ibu yang beli kata Manpro kan dari tak, ya Mungkin yang dari dapur bukan tak, kaya ramah tahu, kata itu bawa Eh, hai, ibu yang beli kata itu Angka baru itu kuat yang Makanya katanya, buku tak kaya pegat perdebatan, baiknya Baik kaya pahala Lagi ada pegah apa, lagi mungkin, no Lebih mungkin, juga tak, kadang ada pegah apa Bungi, minum, gerakan, hidup, kaya pula Ini ada buka ya, itu apa yang mungkin no, yang no, ini terlalu buka. Yang pola baju yang buka, yang buka yang kebenaran. Maka coba kita yang pahami. Ulama-ulama yang nabi nabi, ulang yang tua ini nabi. Tak benci ke ulama, tak benci kepada Rasulullah berpakaian. Kan katanya hae, tak ikuti lagi perkara yang lagi habarnya adalah. Kemudian apa dulu ya? Oh itu. Mana itu nak pak rumah ni tu di sini ko. Nanti kalau tinggi ni ada apa? Lumbu yang pun apa tu? Kau dulu. Apa mau aji? Boy guru, tinjauka buat tu ni, mula ni tu. Nya malam nanti, entah tu. Alhamdulillah, yang inti buat kita nya malam nyom, saya kuliah. Ulang yang lagi kuliah ya pak, yaitu kesatuan menyedih, hidup kita menunda. Mereka dikedikan berarti nanggungkan yang menyong Mereka urung-urung mungkin dia kerjakan di lagi-lagi Dia tak pernah kebawah dari kita Ini yang berdiri-diri Tapi mereka yang menyong Nyong utang pribadi Makanya Lu berterima kasih yang pertama kepada Tuku Raja Imungsi Yang tak ikut mendukung acaranya Kepada madu pada para panitia Pembangunan masjid Remaja masjid Malah tunggu besi, tunggu mungkin, tunggu besi bangun kampung yang adalah pemukiman budaya. Menanti para pemukim kampung, para ketua pemuda, para tua ketua lapan dan tokoh-tokoh masyarakat dan segenap hadirin kaum muslimin dan muslimat yang tak berhadir di malamnya, ketanyo tak kesepakati untuk dan berbagi kasih sayang malamnya kepada anak menyu, bakal berbagi kasih sayang dengan mereka. Karena ketanya mengharapkan kasih sayang Allah baik di dunia dan juga kurung kiamat. Semoga persatuan yang kalian ketanya bina kalian tak betul. Karena takala dunia yang terjadi uronyo, hal-hal yang terjadi dalam kampung uronyo bertolak belakang. Jukuh harga beda, etika, akhlak, moral. Umat manusia yang nampak masalahnya dibandingkan dengan masa-masa awal. Ahwat deka maju dunia lagi nyumpulah berdekat tentu. Maka terima kasih daripada pribadi itu. Yang pertama untuk ketua bunda. Yang kedua untuk para ulun puha. Yang kali itu mendukung acara di malamnya. Walaupun yang kubibut lun malamnya lun jak kenam tapi tinggal lun ikut
Putra yang digantung dikut nyong alam nyong terbutuhi karena jatah bagi hundro. Tetapi yang dia karena yang dia kurelu, yang dia adulu, yang dia kelewini rekan nge sahabat sahabat-sahabat dundu berjaya dundu terau sahabat yang duduk karena mengingat melibat segala pertimbangan lum mohon wate berdukumaan dekruh lum ulum menggalimi hak kok jatah malam nyumat kan jatah hundro tupo jatah dia wate malam nyum adalah jatah anda jinyum ayah karena malam penina penyajian para pemuda yang nanti jinyum ayah perwakilan-perwakilan anda bak malam ini menyam malam minggu pengajian umum di ayah naul terlalu tepat malam jati malam minggu tegeli nyana menjak malam minggu nyan di dalam pembu tegeli lontubir malam ini nyan di dalam pembu artinya empat tempat yang terjangkau antara jinyum dengan tempat acara yang truk lumjak di dalam jilu menyana halangan satu nyan yang nalumjak malam minggu pada diri karena yang dia ni kamu pun bangman ibu di budi dong lu bagiannya bangman agar hai tuha agaknya dengan lu ibu roh bangun pun akan putoi lu olehnya yang dia tadi tunggu hari tanya orang tupu kaji ke tupu besi raya pangkai kaya dengan lu bagi bapak pura-pura kita kaji ke besi hai minta kaji ke besi anak tamat mahli ron Enam koko tu kunci, nanti nak kunci macam apa? Tengah bukan kaji kunci. Enam terdorong dia kampu. Nanti nak kunci terus rumah tengah bukan bingung bingung kangen yang ni yang ni terkali tu dia tengah kampu dan rumah terus rumah lagi. Tapi yang ni udah kebukut putra yang dia tak, kan? Cuma alhamdulillah nyolong dia malam nyolong, karena udangnya dia alam dengan lu, lu lagi di bangga walaupun berat. Karena tiawannya ngetrip di peribu dalam hati-hati belum kenapa baru malamnya orang jalan dengan gue maka lu kalau dia kenal lu pegah bahwa yang bunuh gue kan baik insya Allah pak malam lagi dengan akan mengenai kebih kemupanya ya Allah tabut lagi nyum baiknya kepala artinya baik bunyi-bunyi kalau lu cua wate umroh tetapi hana mangan hana merata lu lumjak upadaya nyen kan lumjak menjami tetapi lumjak pak sahabat lumjak sahabat kure apa tetapi lagi menyeinamun di budaya rame rekan sahabat yang jaman buget tapat didi-didi dan menyeinam daerah banyak di ginyum bahkan ada kure-kure lum sendiri dengan kahana ino di budaya dan bahkan na yang di budaya dikunyi dan di tempat-tempat yang lain sebab itu ada dua budaya waktu-waktu yang pertama di Kota Keruang yang kedua berdua berutuh mudi waktu di Kota Keruang kami gure-gure elut yang puha-puha dari badan ini termasuk tunggu di yang bayang-bayang menggampung dan lupa mereka mohon tunggu di padam itu membantu Kota Keruang pergi padam di nyo padang ji udah apa ambo lautan nyo padang nyo pakai bahasa ge nah wadenyo yang ni lu han untuk mur pagi na padang ji nah ke leo nyo ku padang ye lu di bayang padang padang lewat medan apa padang yang ngalu ku kuana ai na ba ku padang ji to ko nak kuli ko kuli ge ana na ba tau ro na la ku gun ro kan ro padang nyo pulong kedaya mala kamu ya nah Tamat itu dah hau mampung lu ini, mana kau tu kopi? Kau mudik tapi kerodol. Malinya nak kure, itu kure bukari kamu kuri. Nya adalah kure-kure lu materi ya, sudah keluar. Maka apa terluja kenong berantiji? Nya hanya jamai, hanya menjamai jamai lu tak. Bahkan dulu ada bandro itu kayu di ide, bah abadi tu dili, karena beliau juga kure apa amade di daerah maka dalam halnya mak mentua tutup kubang bantu menyeinu itu daerah
tangga nu pegabah nang padu-padu geus imahna jang mun kaleuhna nya kaleuhna dieu nya goyang lah kaleuh lawai mah teh nya bayang ulah nya pan ka bayang nu purwoko hay bapane purwoko kerja kerja tengah malam kerja ngabri ka bodo ko pina bunuh dinun ya ka dinun ka kerja anda pada terbuat ya ka bide ko olehnya na lu pegaba batale wate kuah itu pantan lo batale dan yang tambah dari mantan baru mu dan juga na nepekat sejak malamnya na lu pengumuman nu apa lu ke kakak wate wanya pegaba batale nya berencana turin kau ikut hanati karena halangan karena hana wate maka di bak malamnya lo yang katruk lulatah beno patron sekali lagi saya berterima kasih yang pertama kepada mantu para panitia penyantun para yatim dan piatu yang kalian yang kutubit anaknya yang beno masjid andai kata anak yang kutubit awaknya masjid ilum pribadi ilum kalungin dalam hati ilum pacan-pacan diberi kesempatan ya Allah Ta'ala untuk lunjak bak tabuh tempat ilum yang ini belum berempat penyesi kena dalam kampungnya karena ilum anak kekaluinan anak tahu rumah tumpah jadi anak rencana akan berempat maunya berempat jesi untuk sambung silaturahmi tetapi yang ada dalam hati ilum ilum hari ini bersalaman dengan anak yatim dimanapun berada jadi menyenangkan pegah anak yatim yang selama sehat ilum betul ilum ya ada sakit tapi ilum betul yang tetap betul karena dibalik daripada gedaya menyayangi anjati ada hal yang paling mulia yang mengubah oleh Allah bahkan Nabi sendiri nyekun dalam hadis Nabi kuali-kuali Nabi man kafrali yatima wali gairi hatami kejangan orang yang membela yang menanggung beban para yatim kan mencih yatim wali gairi dan berangkat komandan yang kafir arti kafir udah dipasang badan demi untuk mengamankan anjati demi untuk beraman udah yang diupaman oleh Nabi yang terlirik udah ketir yang ter udah yang diur pasang badan dari Rasulullah udah yang dalam keadaan mengarah udah kayak dicuruk-dicuruk oleh udah info gara-gara hanangan kebayukan tapi udah ketayur tapi keamanan baiknya penumpuh, baiknya pergi hartanya dia kamida, saudaranya hanya tak ada mau cipta artinya dengan tanya pegang apa damai bro-nya. Walaupun tanya orang dengan terbaliasi tetapi mampu meleraikan masalah nyan putra pegang Nabi Nabi itu orang yang belaan jadi orang yang sayang kepada fakir miskin orang yang membela orang-orang yang membutuhkan pembelaan bahkan terela karena mengharap ridha Allah karena mengharapkan syafaat Rasulullah Nabi itu khatami fi jannah kata lulung hingga puluh kiamat mesafat dalam surga nyanggu jaminan makanya tak mengsurga kan gara-gara bermayang kan yang karena ibadah dalam dunia itu ikan itu tak fikir awak yang urang kajemun dia ibadat jemun ke kubuat buat kebaikan nyan dalam dente urang nyan ke tunggu dalam pandangan agama dalam pandangan Allah karena Syekh Zaidul Habib adanya Sayyiduna Zainal Abidin jauh daripada Rasulullah nah urang temanyang bagainya wahai Zainal Abidin wahai Sayyiduna wahai pemulai kamu Zainal Abidin indahkah alamat tanda urang kagot dalam Islam gaknya di jauh kalau engkau ingin melihat seberapa baik agama seseorang janganlah engkau menilai daripada amal zahiriahnya tapi lihatlah bagaimana kepribadiannya cinta dan sayang kepada orang lain artinya memberi kasih sayang antar sesama makhluk Allah yang ada dalam dunia nyedaknya pegang nak ulang kau jemut kena dia kat semayang jamaah
gerian anggo tulo hana tepat tengah geriangan lijet jang jamaah hawajannya tuwa hawaj progannya sunyi tapi naude le sampai rumongannya de kamu rongro hana de pula ya pakau lekannya hana de pula bertambah makanan yang ibadatnya dipertanyakan pagar karena membiarkan orang lain dalam susah salah bertanya dengan Allah. Tujuan Allah Taala diciptakan kebutuhan aturan sembahyang kebutuhan sembahyangnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuan sembahyang ngat jauh bertanya daripada buat yang dibenci oleh Allah tingkat kebukaan Allah Taala menagalkan kepada hamba-hamba yang batin bahkan ulang kriyat gebuhakan kamu surga oleh Allah. Jadi kalau ulangkan karena gaknya jahitan ilmu yang terjangkut artinya mantu kita mantu hukum dari mufo tetapi nananya yakin sampai rumuhnya ijan berkahwa untuk tidak dipang hana bagi ikatnya gebuhakan hana kepeduli maka Allah mempertanyakan ilmunya yang nampak kata wahai hamba belum terdidik data untuk berbagi sesama hamba lut yang nampak dalam dunia lagian yang nampak kira-kira maka dalam halnya dalam perkara yang tanya bukut nah bahaya hukumnya pekani hana tersayang kurang kasihan dengan menyebut raya untuk bahaya nah tempat bahaya ini lagi bahaya yang nampak orang yang puan sadar bala yang dicuk oleh Allah Ta'ala melebih-lebih mendidih-didih yang kanan tolong gelap yang kanan tolong pulih mendamak dengan cobaan lain dicuk oleh Allah kenapa kita tidak sadar urang yang getenyong hantlah-hantlah tolong dengan korona dan habis-habis kerunang tuahnya itu kacihannya bisa ataupun kalah hijau ataupun kalah hijau jadi hidung itu mau tak habis-habis mati-mati kerana yang punya gaya-gaya yang punya gaya-gaya yang punya gaya-gaya merana dan dia berkawal dan dia dan dia akibat dipanggil karena korona kaya wakil dan bilang dan dia akibat yang tadi bilang susah akhirnya orang yang bertanya bunda akhirnya bertanya mana aman mantu orangnya terjepi nyantung bala hakikat daripada bala dan wabah susah bertanya dalam dunianya nah wabah secara tahiriah nah wabah secara batinia gendanya urangnya memang sangat gendang kamu lagi gendang kamu urang jamun mana urang jamun ada gendang kamu yang cukup urang jamun-jamun pergi ini tingkat nak sangat cukup sangat kepegas korona ini sangat kepegas korona lagi karena ini bahasa lainnya ikatnya mumpung dia mumpung bro gebuh yunan kelihatan kamu kamu puh kamu ya bro olehnya nak kamu bergarang bro nak kamu bodoh atau dia hidup antuk lho nyat benar pak urut jamur cara ngelek pergi pergi ngermuh hakit aku hana ibadah diri kita wak kakai menteri nyat ubena urut sakit nyat menteri nyat tukang jarum jarum apa itu mau hati ketemu jarum gak tak kita yang tak lagi nyawa hai lo kira ini aku lalu nyawa nah menteri dia mau jadi menteri lah kalau gak hidup lo belum dengar diri dia nya nanti katumpu aja lo genjok kiyang tepuk hantar lo kiyang raya tepe agaknya udah ngasah di kilipan yang ngangkul-ngul jenggok genjok utrana ni jarum yang tegengnya hanagal ni tinju gepli bak-bak-bak punan ni bak lo kiyang gatah kata jam ikut sama gatah ikut gue ikut jarum gimana perasaan kagak-kagak yang tinjuk-tinjuk alam boleh jenggok ke genang kakun, genang bapak, genang nyong, genang ji nyan kadari bro ji nyong ulo nyong lega nyong tamu pati lepeh bak genang kakun ji melake genang ulo nyong mandu kudeng dalam bunda, mandu kudeng jisa anak nyan ulo nyong yang nak tenang korona nyong kan ini pakai perintah ayo yang bingung ayo kau dia habis-habis korona kita nyong untuk tehong tadi okelah ini lagi anak kejadian yang kalian berpilih namun buha main kebit di tahu mata antara pun bro kudu lihat juga yang LP itu tanya yang
jauh tu. Sedekah ni, sedekah tanil, sedekah corona tu. Puak kelihatannya. Ya Allah, kan bukan sakit nak kai corona ni. Rupanya kamu, ya Allah, mudah pergi kan dengan 10. Dia awak tu berpan. Yang salah berita, salah pemberitahuan. Lek orang yang kena mumpung gerainya pura-pura, tapi kurang juga berbahaya. Dengan sebab corona yang akhirnya kurang kalian, generasi kurang juga rusak. Lebih-lebih permainan-permainan yang tidak mendidik. Dan kurang juga generasi kita yang Tuhan dah sama di bumi lindu dengan kelalaian. HP adalah sesuatu yang menghancurkan generasi. IKP diciptakan HP itu betul untuk diperlah generasi. Awalnya mana lalai, kata lalai yang bukanya. Dengan permainan-permainan, mereka sedang mengatur program. Dan kerja lo berharap kepada adik-adik yang rekan-rekan remaja-remaja yang muda-muda. Mereka mape dengan permainannya. Umum telinga. Dan kurangnya udah kan merampok. Kurangnya udah gak berani dicucu. Dengan gara-gara hantik pen untuk main permainan. Itempo pun lain. Padahal terlempeng di jodoh ribe untuk floor kopi. Yang istilah B, singkatan daripada bangai. Ibu bangai di Kerinu. Tiga yang tanya itu orang di Google di blog di Jambu. Kau ikut itu. Nak ikut no orang yang hente. Kami hai blog tiga. Yang tanya di tiga, tiga game ini. Tiga bukan berdoa dong yang banyak. Lalai tak. Nyawanya teman-teman tu lalai. Kai ek lah. Ada niat mainnya, udah si mainnya. Tuh apa si lalai main si. Bak tahu apa apa si, bak tahu lagi lagi si lagi si. Mampu ibu ibu yang naik kemari mencoba kata malam baru apa yang udah mencoba tu si. Dang ada pegar apa yang latar, dang mulai lepas tu udah sembuh. Tinggal si dari atas. Mati pantas generasi. Nyata kok. Antara kok, antara P. Permainan yang melalaikan kufur nikmat yang dengan pegat. Dan tanya mana tak menggunakan di wate yang kot. Maka yang anak sama-sama akan menjaga-jaga. Menjaga generasi adalah kewajiban. Itu berlaku kadipok generasi ini. Nyo generasi yang lahir-lahir dari itu mana terdepan haram. Udah lalai dengan ke. Golong apa yang menyukai kebet yang baik dan anak kutam syawarah. Anak kutam syawarah anak muda lainnya yang ini lagi yang kubati. Nyah hari berumur tak pula mai tapi anak pelewo dah anak ku anak pelewo pula lagi anak ku baju yang penting ini lengkap dengan permainan ini berbahaya. Bahayanya menyentuh ketiba udah nape nayah nama kajian penggunaan ilau. Tetapi kalau seandainya terjangkit atau nyobaan jadi nyobati, nyobatan jauh. Ini dosa bersama. Allah Ta'ala telah dipegah. Ya selalu naga aniyata mawal masyarakat. Allah akan mempertanyakan waktu tanya orangnya. Ena takut jawab tanya ke negara ini. Ena takut jawab bertanya kepada fakir miskin. Nah jika lalu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Bah. Perkenyahan ayat yang ayat di menghujung ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irjini ila rabbiki radhiyatan mardhiyah falquli fi ibadi walquli jannati. Apa yang Allah Ta'ala gambarkan dalam suratnya dari ayat 15 sampai ayat 20 yang Allah Ta'ala menggambarkan kehidupan umat manusia, kehidupan manusia, kehidupan makhluk yang ada dalam dunia. Memang beragama. Apabila dan apapun kami berikan, apabila kami berikan nikmat, kami berikan karunia, kami berikan kemuliaan kepada manusia, wanahu, dan kami berikan kekayaan kepada mereka itu, maka mereka mengatakan, beribadah di udang yang berbuat nikmat, fakraman, lu takut kemuliaan ya Allah. Dan apabila kami berikan kepada mereka kesesatan. Lalu sempit dalam kehidupan, maka manusia dituduh, lu tak kepihinan ya Allah.
Kala datang ahli Allah. Beh kapulah lagi enyan hai manusia hai. Kenyan pak. Kala. Jangan katakan demikian. Tetapi sadarilah dirimu. Nah katakan gata udah dalam keadaan mana. Yang pertama gata terlanggar aturan lu. Gata lari daripada yang lu perintahkan. Pada hari kali lu pingat gata. Betul lu pingat kamu ya Allah. Man arada antikri fa'inalahu ma'isyatan ganggar. Berangkat romat dan yang belum daripada perintah lu nyentil kata akan lu susah kuro dan malam fa'inalah umay syaitan sangkan hidup dalam keadaan berbahaya di pengalian Allah beda pengalian Allah dulu beda pengalian di corona bukan deh tanyo urojung yang mengundang cobaan hidup di Allah tanyo urojung yauda golom abe matalahnya kamu tamah lelah matalah lain tak matalah lain nyo kejadian ujian-ujian dari nyo dasar ujian rahmat tetapi urojung untuk ujian nyo kasih kebalah. Bak tanya untuk kolam banjir, tapi hidup untuk hanya rumah. Kamat dia binatang, bahkan jiran tanya di Medan. Nah ya, telah kehilangan nyawa. Di dokter pun, golong tuh dari Medan matau ije tiap perlu hukum ije. Pakar, menyamatau raya, pernah matau kuniannya lebih dua meter. Meja ibu lu, nyawa lah. Bahkan terjadi bala lagi. Allah Ta'ala kali pengah dalam Al-Quran. Dahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydina. Hancurnya di darat, hancurnya di laut. Artinya terjadi musibah di mana-mana. Nyokro-nyokro lengkap bala lagi oleh Allah. Dolong api sabuk kamu damah yang lain. Ekonomi rakyat mendamah sempit. Gendanya masyarakat huay banyak kembali. Hanya di tempat mengadu. Bala tadi-tadi hidup oleh Allah. Bahkan tujuh bala. Man zinal balak ila bizambih walau zinal balak ila bitaubatih hana gubi cobaan di Allah kecuali dosa ditanyo cipuro mendamah-damah dan hanggada balanyo gubi di Allah bahkan lain akan didamah di Allah selama ditanyo kalau bertobat maka semua cobaan akan Allah Ta'ala kirim sampai ditanyo sadar kepada Allah dengan taubat nasuhah walau zinal balak ila bitaubatih hanggada balanyo menyeditanyo hadapin taubat kepada Allah dasar musibah karena banyak dosa. Allah Ta'ala diberi katanya supaya kita tidak sadar. Hanya sadar gendamah belum di Allah. Cuma adakah kita menunggu datangnya azab? Tangkat he mengikannya pegang. Dekri telah gendamah. Kan perbuat dia berkumpulnya untuk ibadah. Pajak bukan ibadah. Bahkan tak pernah huwanya untuk perbuat dia. Ini tapi menempeh tak pegang. Yang belum habis kata mayang dan kata sekarang buat. Dekri itu pergi. Dekri itu mendawal. Dekri itu putus-putus syarat. Ikop dekat pek rojung kasih teh mantung pos kali hibur. Oh wate ulur dicoba di puduk di dalam kampung. Itu mahai barang, wate mahai barang mengkara dulu. Wate ulur kamu kena kila kiri cara hanya terbuju. Maka ibu dah tapi ijamun dalam kampung. Nah pengkhianat yang menawarkan jasa. Artinya ulur yang dia betul. Sehingga dia menghalalkan segala cara. Di akhir ayatnya Nabi ini mengahabar. Di akhir ayat Ta'aral fasadu fil bari wal bahri Nabi bersabda. Bukan-bukan Nabi. Apabila umatmu manusia yang nambah ke zaman dalam mencari kekayaan duniawi, dalam mencari nafkah, mereka menghalalkan segala cara. Di saat manusia itu hari yang ubena cara hana yang hari yang bagi yang na cita-cita ibadah Allah Ta'ala akan lebih bala kepada ulil yang lainnya dan kepada ulil yang karangi kami mandang dengan mandu ngantul di wabah demikian kita menurut ya Allah nyoko tebak karena ulil ingin kaya tidak pernah peduli antara halia dengan halia bahkan kalian pegali Salman Al-Farisi pegali Salman Al-Farisi yang ketika daripada Rasulullah pegat hadis yang keriwayat di Abu Hurairah. Bukan-bukan ini akan teruk zaman di atas umat lo juga zamannya lalu bala manusia yang nabak ke zaman mereka tak peduli yang penting kita-kita pun ada itu mereka tidak akan pernah peduli antara halal dan antara halal dan haram ada nama jatupe dan ini ada pengahalir yang hadir di hijau orang yang ada bunga tepatnya yang ditanya
dan kait dalam kampung. Berdah hura long de long de lang kampung moy lo kada pere ani long pake nya de lo kaya kaya bau le hai bang jerai ke tau pria pe war pur de kebe nya pria kaya mo hanya perlewat itu nya makanah de o ngara ngpu ada betul neja mati ni na pe bagi ibu dan na pe bagi ibu dan hana pe syarat nyo syarat ni neme KTP betul mereka akan meminjam tanpa anggunan yang ikut royong pe de ni. Pajang nak dengar dia nyolak kampung. Nyan peng-peng rentenya dia peng tumpah pinjam dia yuk nyolak kampung. Peng mencabut, peng bungung. Oh watih hanangan tatu. Golong nak pernah tak dengar berita. Oh watih, lewat watih tu. Pat nak dengar dia cok belakang rumpung. Untuk tu bungung. Muka kan keluar 2 juta. Bayar 2 juta 2. Nyan 200 rentenya lebih. Kan pulang ke jina. Ke awak kerja, awak tukang kutaba-kutaba apa? Berbahaya. Sehingga kutuklah persaudaraan. Ulangnya belum hutang teh dengan keluarga. Kali lagi hutang belum. Tinggal todon, nanya belum kami hina apa? Itu yang bukan ada terlepe. Nanti yang baru, hari ayah kamu ada jawab apa? Ini kamu himangan ke baju di. Kalau di belum baju. Ha? Ilo mata kelebi apa kok? Punya terlepe kajak ke sini. Kerja buat mantuk jam lagi. Nyan urang antara rumahnya orang kalau mungkin anak sendiri mantu hanya dengan pensi pandinya itu cara mereka dan kita nyampe di kata kubil karena masyarakat keaman karena urang kampung kakenang karena panita masalah dosa karena dosa karena pejabat menyekan demi wabah ya Allah akan berbanjir nangro bahkan banjir bandar nyan janji kepada Rasulullah ataupun kelegeanmu ayat sifat fil'ah gebikan longsor. Kalau manusia telah menghalalkan segala cara, maka risikonya berbahaya. Allah Ta'ala akan menutup pekerjaannya dengan gebi musibah. Lebih-lebih yang menderita orang dalam kampung tunggu di urung katir. Urung katir karena itu belum. Urung katirnya nunggu ikatnya diterima Tuhan oleh Allah. Negeri awalnya tadi ada halnya. Nah program yang tengah dapat jalan, nah program BMU artinya BMU peduli lagi yang dengar-dengar dia urung-urung, nah pula tumuh yang dipegang BMU, termasuk bosa yang apa sakonya, apa kok belahdik, eh? Belahdik ini ada putih, nanti kampung mau juk dalam kebunan, baulah kalian dia ayah, orangnya ini aduk nyan pandai kita yang dapat pegang rumahnya oh, buat dia ada pengajian-pengajian lagi yuk baik pengajian itu, ataupun pengajian raya mentia-tia jelek anak peh lele kubepeh nanda nah dikulibih 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 nah dikulibih 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 kebua pehnya dan udip sosial ke Bali buat apa? Dibalik daripada ulat gatirnya dalam rumah ulat gatirnya namun naik dan berlian dan permata yang katanya sangat kulibihnya anak etik ulat gatir sebenarnya intan berlian dan permata dulu pertimbangnya pertanyaan oleh Allah Allah karena akan kemuliaan anjitin yang ada dalam kampung yang awaknya kemuliaan intan berlian dan permata mereka itu mahal yang mahal itu doa mereka dapat mengguncangkan arah udang gantian dan nyentik kamu rumah kedua ke kaya tapi ikatnya kamu rumah ke belaik doa kerja diterima oleh Allah. Le urang yang gak kaya, maka dicoba tanya ke masyarakat urang kafir. Menawar ke dalam aturan agama, Islam kuat karena sosialnya kuat. Pajang mulai kiamat dunia ini. Di saat urang kagum mati sosial yang dipegang di Rasulullah, maka kiamat itu sudah mula-mula terjadi. Wah dia kiamat di sosial urang itu mencium. Gimana itu mencium terpaksa? Urang kafir di anu di kurma, betul tak mencium atau tak? Maka hanasinya aku berangkat tahu terpaksa yang dikucurkan kalah awak yang itu baru mangan dan cok petangku tapi kecok pun karena terpaksa anu ke rumah dia anu ke sakit ke rumah sakit roh kecok petangku salah salah yang dipertanggung jawab baru yang ada dalam kampung patah hantar menteng-teng kami kami lagi acara yang kalian bantu oleh Rasulullah baru yang mengawai sahabat-sahabat awak gemeripe-ripe gantung oleh yang kecok dia bagi kepada pakai miskin. Lindungi urang beriman adalah kewajiban. Ya orang mana udah kira ya, nanti mati. Dan apa yang kerja tuh
kalau kita yang mulai digo fitnah kata kalau pegawai mereka ni kerja tu punya dibuka saja dan dia sampai ke ni leho ke ni belum belum pernah lucok ke ini menteri ke ini apa ke ini dan yang menentuannya kalau kita lupa ke ini kita buka karung hujung ke ini yang berubah ke mana lupa ke ini yang kepala kita pun jadi kira kan kita mengucapkan kok buka rumah mana buka rumah hujung ke ini tapi mereka hubungi ke karena ulang ke awal karena persaudaraan itu kali otak. Lagu dia kanyo kai da monggo, dari da monggo kita musuh. Maka kulonyo di bunda kini yang bagi kanyo kehidupan yang kanai. Hantir ke pelajaran bagi ini, ngoni hantir berdiri kanyo kamati berapaan. Oleh ini kami jatim yang kanyo kalian guna na agam na ini. Nyalah kawan kami jatim yang guna awak lemah-lemah nunggu ya. Memang kulonyo jihnyo na yu, matang anami. Tetapi 40 tahun yang akan datang. Berpuluh-puluh kegerinya. Nyolak kawan hanya kini menajaman kalian tinggi dan tu. Hanya betul itu. Yang itu yang kita jaman dia agamnya. Yang ini yang ini nak rumah nak rumah berdiri di dan tu. Pernah awak awak pernah yang tonton tu. Berdua perlu tu rumah berdiri di. Oh pernah. Berarti kan tonton yang tim kalian lagi yang. Maka seperti yang terbentuk, hai terbentuk, itu dia keluar. Maka awaknya menangkapkan ke awaknya pasti diingat. Dan itu yang lu kumpulnya, entah ngurungnya mentang diingat lu. Lu pernah dihantul di ujung kampung. Sebab dia meninggai ayah lu, lu kaya lu pernah lihat di. Tetapi adik-adik lu mentang lihat di. Lu lombang yang malam malam uraya. Uraya puasa yang pun, oh wadah lu mentang, idaya. Wadah meninggai ayah lu, nadik lu ngayat di. Nalhek, nalwato yang memang usia ini mentang ini, yang tamu hidang yang tamu agak, tunggu jadi yang dari nyong kali dia, tunggu ganto wajah lalu dasar kerja jamun yatim, luntalan imlata, kuberaya lundi, gubernur gubernur kampung lu, bak malam satu dan jamu serkah di mondi mondi dia tamu kadol, nah yang tu dua itu yang lebih yang dah, yang kan kata gejuk di kampung, gubernur gubernur gejuk serkah di mondi tamu. Nah yang itu dia kerumpa padanya. Artinya dia kerumnya kalian kepake leure. Karena kamu dalam keadaan yatim udah tu menterikat. Cok ijaran. Nah udah cok ijaran apa tu padu ngere. Ladum tinggal jadi dan ijaran. Si om tua om lu cok ilum lu menggaya. Lu pake lelu. Teringat lu kejadian yang sampai dengan uronya. Kapan ya Allah negeri wakil dulu untuk nunggah membahagiakan ataupun memberi ketenangan bagi anak yatim. Memang yang menyobri itu hanya seberapa, tetapi yang paling ternilai yang duduk rasa peduli dengan anaknya untuk kehadiran itu ada kau punya tanya nama nakab dan kata-kata itu mewakan hantar kundi yang nyombok hanya ketayang li, hanya ketandul li nah hak untuk tak pegang anak yatim-yatim yang agam-agamnya nah calon DPR yang kadang tena calon TC jinglonyo yati tapi perlu perlu wajah kanyo tak Tuhan Tuhan wajah kanyo hanale yang mengingat langkawan awak mengenai yang dikutisi kecik dari yang yati wajah kanyo yati jinglonyo tak hantun dikne pasti dia di awal yang raya awal dia pro uro uro tertentu akan ibu apa imlata karena latar belakang anak yatim yang terdidik yang tak hantun maka anak yatim yang kali dikutisi dengan jika uronyo yati tinggal di masjid, sering datang tu dia melantar, datang tu dia di masjid, di sini akan dia jual kesimpulan. Ia bukan peraturan dalam kampung, bukan juga peraturan. Dia tulis harus ada dalam kampung kayu santunan yang ini. Kecil langsung ke untuk yang jual yang kutip dalam kampung. Ya kan dia masyarakat butuh yang lebih dan berhenti yang malamnya. Nyaman tu kayu nak kecil malamnya nak kedua muda. Cia nak muda tua ya bekerja untuk agama Allah. Sayangilah mereka karena anjatinya aset nangro, aset agama, rela awaknya, rela agama, rela agama. Fitnah terjadi dalam dunia. Makanya Allah Taala ganjar dalam Al-Qur'an. Araika lagi juga dibidi pengkhianat dalam Islam adalah urang yang karena sayang kan jadi. Termasuk urang khianat di Islam, urang karena tim sayang kan jadi. Maksudnya dalam ayat kunau, kenapa terjadi bala? Kala, adakah kamu tidak tahu? Jangan salahkan Allah.
berkah hai manusia, karena dakah tak sia-siakan an gede wala tahutu, dan kamu tidak pernah memberi bantuan kepada fakir miskin yang dalam kelaparan. Nyan karena nyan ke kita nyong tujuh pala ya Allah, kita nyong cara makan lagi ya Allah, kita nyong cara makan pengah hak roh ya Allah, tetapi kita nyong hana pernah kena segera untuk kali hak roh yang juga ada yang kata gayu ya Allah. Dan hukum agama ditinggal-ditinggal dan jok yang berlihat roh yang kira-kira mencuri kita nyong hana dia berumut. Maka wahai para pemuda, lung-lung saran dari malam nyong tidur rapat dari pagi muda nyampat ilikul kita nyong nama emak kita nyong pasti akan nyong. Nah, dia tidur dengan anak kampung dan tentang kau kampung dalam pemukiman perayaan anak kampung lima enam boh atau pun tujuh boh. Lalu kau tak kau kampung, nah dia tidur bro ada pelapan bro, tidur kata. Yang paling itu kita nyonya nama makrem, nyonya malam nyonya gedenge sama kata, sapan-sapan dengar, nah kisi-kisi malam nyonya. Baik aku bawa awal tau, kenyang ada aku bawa awal ini. Yang fitnah setan yang terjadi bisikan dalam punung kita nyonya dalam hati kita nyonya. Baik aku bawa katanya, malam itu lah. Hendak berdoa, nyempahna gitu ya Allah akan kepampun dosa. Kita cara kerja, boleh tunggu, lo berharap. Tapi ni kalau lo pegang lagi lo hendak berjalan, lo tanya menteri bauduk yang naik ni beraya, mungkin hendak berjalan. Sudah pertemuan kita ini mengalami. Berarti hendak lihat lo murung roll. Paling-paling lo jaga lo kalau lagi berdoa, lo jaga lo bangun roll. Tapi mungkin yang punya pegang-pegang lagi mana hendak berjalan itu tadi. Padu ke kalau lo pegang apa ini? Mana wae hendak pegah aku abia, dan ketika ada yang mana, rupanya tak pegah menang-menang kamu pun, kurangnya pegah dulu. Yang payah kamu pukul pun, boleh luka cinta nak kampung dia. Ya tak perlu mahu dia kampung pun malah sih. Imun tu sol, dampingi kedua bunda. Tuhan ke 28 dia hendak pun juga. Bekal kekuatan, legasi kebukar bunga. Nyawa dia yang anak muda, ikan ke kampung. Ciri kubah putra yang anak muda, untuk ketantungan gitu. Mati-mati pikirkan jadi ngobong roh. Bunda kata yang muda-muda aja baru mau mamak kan. Kalau kerja baru mau mamak, kerja baru mau mamak gitu. Cini yang bernama dia gitu. Jauh gitu, mata bohmu. Han gantian dengan kamu berkah, mata bohmu. Lalu mudah dicari itu gitu. Jauh gitu, rata-rata jurung sama. Gejuk, tepuk rekam jauh. Dan baik yang kepada angin gitu, nampak yang luar itu yang di rumah. Nampak lima ribu, nyentek lima ribu, yang hang kaya, yang hang puluh tuba. Benda pendirian bro, udah pendirian, hang kegalak ya Allah, hang kegalak ya Rasulullah. Adik yakti, pagi miskin, yang amanah Allah, kenapa Allah dalam dunia. Aman awaknya, aman guru naik mandu, agama-agama agar. Bahkan Allah kaya kepegah pengkhianan, udah menghayangkan yakti. Karena anak yakti ini yang udah harus menjaga. Waktu ini harus menjaga raya, ini nge. Raya ini Tuhan ma'i. Ma'i itu kita mau rumah sakit karena tak Tuhan. Maka anjati maka hijau bertanggau. Lagi kejadian kalau ini bukan sampai apa ke? Karena terpaksa ma'i itu. Ini kalau lupa kita tahu. Di antara pemain yang belum merupa. Pakai ada yang berubah atau mengatakan ini. Ma'ah dia berita. Lu pernah bunuh yang lu mampu. Tapi ada kabur lo kong lain yang tahu hak pergi. Bungung kok, rumah yang kau pergi. Tirai ini. Abia lumi dekali tak boleh makhluk biu. Patol makro hati maklum kapenan paru-paru maklum payah operasi karena gagal ginjal. Tentu juta perlepeu yang tempat isi muka kembali. Urang ni mati apa salah ni? Karena kami hilang hanya nak ngompong. Patol nak kami kiri berapa sekarang berdoa ni? Ini dah nak berdoa. Itu selamat mai. Mana itu selamat mai? Ancoan nak kenyang je. Selamat mati apabila hendak kau berugi. Ingat urang yang pegangnya menyebab lu berbuat mitah tu. Segolok ni nyobot pekan hendak jauh kamera. Nyalang kampung-kampung kami urang nanti ni kalau empat rumah. Banyak peleleh koyong deleh koyi peleleh pemerintah yang peleleh pemerintah ni. Allah Taala tu bertanggung jawab urang nanti dapat pemerintah. Pemerintah ini tanggung jawab kau. Tanya pada nama urang iman nak tanggung jawab kau. Arai kalau dia kata begitu, ulang yang nak agama baik nak kunciana. Tanya ulang agama dengan agama Allah. Pribadi tanya baik itu kunciana. Ulang kena sayangkan yatim, ulang pun yatim, kok yatim dan pergi miskin, kira kunciana ya Allah. Dan bahkan kira kunciana, karena mahwati kalau dia nyanyi akan berulang-ulang. Nalun, fawailul musalli. Tahu ulang fawailul musalli.
alladzina hum an salatihim sahun. Urang yang apa yang tepat wede yang pengkhianat dalam Islam akan hancur dari dunia dan akhirat. Maka kata yang muda-muda yo itu apa? Yo cara kata yo menyetita udah ayat itu dia ilang lagi yang nolong pukul ide yoko ide ini yang lagi nolong kerja nyantin yang tumpukan pun dengan muda ini yang paling seni oh wajar kalau ini bro jatah satu men serentak bro bro juga kompo kotapan bro dan tentunya yang merupa oh wajar kabih aja untuk jok berhanya bagi kamarka kadang-kadang merupa bro nah tutup bilau tertutup kilo berbuat berlang belirnya, anda tina betul roh, yang kamu bagi tertutup kilo itu. Tiada kerjanya naudzul jum berkah, naik jum malibe, naik jum kulibe, naik jum kulibe punya namuda, dua ide itu dua ide jo, nyenteng tak bagi kamarka. Kadang-kadang berbuat baik juga, kamu jo berhutup kilo, peng tertutup kilo. Terbantu ya tu, menyatakan belum selesai. Dan insya Allah menyunjung dek akan hebat kembali ketanya dalam dunianya. Betul dong ketanya oleh Allah. Saya tak pikir kau, anak kau. Padahalnya tak mau ditanya pepeng. Ibu daya belum mau kau. Kalau kau nak beli untuk yang hilang. Kami yang kami hilang, kami musyawarah. Tanah sabar yang sama. Perlu nak rakyat ini. Nang lima derah. Yang kapal lain nah. Lebih, tujuh ribu ya. Itu ribu ya, itu. Lebih, itu ribu ya, itu. Yang marah, yang ini kata kira pun. Ada. Tapi yang bunga mainannya udah coba bangkal itu ribu ya. Bak, itu ribu ya, itu. Uriak yang tiap kenal masjidnya boleh ditunggu. Ya, perlu mau nanti ini, ribu ya. Kamu lihat ini apa? Berarti orang dalam teman-teman pria bagaimana tahu ya yang agama-agama kena mengejak dari kabale Ega tadi ada yang berjalan ini ya ada yang berjalan bagi yang punya itu tak boleh jatuh lagi bagi yang tadi ya yang berumakai tapi hanya ibadah karena-kara tadi di depo itu kan yang berubah yang harus santron itu yang jauh ngalah jalan buku itu nak buku. Ada yang tidak yang kedua akan berbuat Allah dan Allah huruf kiamat menawai lu yang berpukahin dengan berpukahin nah udah ini berdaya bintuh di Pedro ini agam bintuh di dia yang tak balik iya kalau gue lupa gak si bulu kan gue tanya tak berserkah tajuk pen Pak Ibu Muki Pak Ibu Muki berdaya yang buka apa no tak jahit Ibu buka no yang aku bisa menjawab Ibu Muki yang berdemanya apa kebulu. Kakak dan artinya saya kerja sama-sama kerja. Mantung benar kerja. Menyatakan serikah hidup di BFO. Nah, orang yang kafir ini budaya yang sangat peng lahir dan kering. Ukuran kafir tiga kali hidup di BFO peng dimulai kerja hidup kok. Nah, mienna nanti belum pun buat ini yang kafir. Eh, saya ambil ini. Tiga kali hidup peng hari ini. Ukuran yang kau dulu. Karena mungkin kau hanya peng menghitung ide yang kita kembo, pasti nampai menghitung ide itu mahu. Tiap doa dia nak kami capai, menghitung ide yang lain. Gempuran di kedua punca gejak rata umum gelaknya peng menghitung ide. Bekerja cok perundang dia tiap permo. Padu mahu kakak ini kenaian, takut juna menghitung ide kakak. Bro, ha, mari kita. Nah, ulang lagi ya. Pagi tu kan rumah. Sudah di dunia ulang. Wanita yang bukan, beh. Maya negeri beraya itu. Wanita yang bertuh bapa. Yang lebih kekal itu. Niati kekal itu rawa nikah melamar rawa. Panenah rumah mupat lo, kalau mupat mui. Nyota cok juga kata dua ide lima tuh, dua ide lima tuh, boh kata, sabo kata itu ide mereka. Nanti kita berpotensi. Cita ini,
hidroh ribe, takali ribe, merupakan bagian tubuh hidroh kita. Ngapa? Halah. Kau itu pernah dalam hidup lah, halah berarti dulu loh. Nya, hidroh ribe atau takali ribe, yang itu tidak. Nih kan bila kita indah mukul, hari ini kita kau nak apa? Berarti napa yang lantik belian ini budaya 25 juta. Gebi perle urian lantik belian apa hong kau? Perkah dia kau beri? Niatkan anak yatim mantan merupakan tuntunan. Fakir makin fakir miskin yang lantik budaya akan terjawab. Nyen menyerta jauh perkakak, tapi menyerta tak pegah menu. Tiplok ribe, dawa uriam yang talak jaya kait ino di budaya. Tiplok ribe, kali tiplok ribe. Merupak baik bertuhuta. Mantum anak yaitu merupak kita yang baru. Nyen hanali yang dijati yang dia tidak tahu. Eh, nana teman baik tiplok ribe, nyen yang tak. Betul, karena kriit awayahi kriit semuanya. Kait preh ini. Bahkan kagum sumpah kan berkahli kena cite nyok kebulir itu nyok cite tapi dia ada baju-baju sehingga budaya ini akan jadi kampung percontohan kalian kalau ada yang kuasa kau itu ini orang kuasa kau itu yang mencapai kesan kau jadi ini real bahkan kan budaya yang berkena oleh pada diri sekecamatan kesan kau tak pegang perbandingan ilum tinalum santong dia wai mede kan berdorong wajah menyambut bulan puasa lu pesampan anak yatim yang na yatim dia tu mede ngembok leher kau kecamatan jumlah anak yatim siripe yang lupa siripe wartu kau anak yatim leher kau kecamatan dunia benda balapangan patut kamu jobre yang tidak wajah yatim naga 7 kilo menyebabkan kamu jobre hidup kilo apa? Mas hidup kilo perlepas hidup tol. Nak kena hidup tolnya lebih. Wajah kata kita akan pernah kampung. Urian pasti jadi. Kadang kena kita hoyo. Tok sabok mu yang ni. Menyentuh tol naik. Tapi ni ada berani insya Allah tak lagi. Lagi nyola yang dengan wajah awal mu alibiri wajah kuat. Saling tolong menolong. Bahut kebaik kebaikan. Nyen saran daripada lu di akhir pertemuan kita ini malamnya hanya lu pegah tu lain mari kita ini urayu mengingat kasih sayang yang Nabi Rasulullah Nabi paling sayang kepada anak yatim Nabi adalah panglima daripada pelindung daripada fakir miskin Nabi Muhammad adalah ayah daripada para yatim yang Nabi wadainya dan Nabi Muhammad adalah raja paling ulung jatir yang Nabi wadainya Rasulullah geangkat orang-orang tertentu di Rasulullah untuk peduli sosial antar sesama. Akhirnya ramai ulun jamun berdamung dalam Islam. Nanti kalau ulun jamun lagi lah, karena kasih sayang. Kalau perang kurang ulun jamun lagi lah, karena kekalan persaudaraan kuat. Ulun Islam kuat hebat mengikuti iman buku Islam dan pengertian dan ilmu agama. Insya Allah Islam benar-benar agama yang saling peduli antar sesama umat manusia yang ada dalam dunia yang menyedihkan lo kegagalan deh ida ini empat kata-kata guru lain tamang dalam Islam pun kagak nyanti merupa menawak Kristen kari mulai ida ini beri tamang dalam Islam mengkara-kara kita menggok dari Islam lo dari Islam dia juga dia yang sama juga ika mencara yang utuh ma yang hukum lagi iya yang hukum lagi keluarga kaya kohongan ada yang nabak ma bayang mereka tidak dipilih karena dianggap ika murtad kaya kamu dalam Islam yang cukup sedih pada kami maka ini ada kejadian yang boleh kadang-kadang foto rahmat Allah Ta'ala sendiri mu'alah ugang-ugang nem namu'alah yang dicatakan maka lu berpesan menyentuh kecoh kepikiran, kecoh kependapat kecoh nyotuk rame kita ini untuk malah yang kita sumbangan untuk budaya baik periksa malah memang ini nafurat pada rawat surat malah
Neji bayang dukna pendek ini ibu keluarga ia bersaudara dengan saya. Tiga minggu tu dalam Islam. Nah, anak empat bujang pro lima lagi buah. Akhirnya dengan di saudara-saudara di ibadat di rumah agama ke. Udah Islam cukup jahil melihat deh, tapi di rumah lah dilempok dulu. Ini menyedihkan dan ini adalah pengkhianatan. Tak pernah ini nama di Nabi Sosial, try pun. Karena ini nama di Nabi Sosial di malam ni. Sama-sama anak baik. Sama-sama adil. Orang yang malam ni, malam berpuluh-puluh. Bukan dia tanggungjawab pemerintah. Pemerintah itu perkara tak pernah. Dia ni tanggungjawab bukan itu. Bukan saja yang boleh itu bebas. Yang boleh itu dukungan. Tetapi mu'alaf yang karena kiriman Allah. Kau lupa saja yang baik-baik boleh. Karena godaan awak yang baik. Menyimang kru-kru budaya hidup rame-rame di negeri depan dengan. Rame-rame tanya mata buka rumah baju-baju. Menyaji agam. Nah keluarga. Keluarga yang tak aman. Yang tak aman dari tanya jami Allah. Jami dalam Islam. Baik nalik kadanya mu'alaf itu lombak perkalah pandu. Nyodukna orang Amerika yang ilmuak dia mualah. Nyodukna orang Amerika yang ibadah mualah. Ijak surat mualah yang dibilikan tu. Ijak kata rumah dia. Assalamualaikum. Dari wadah yang alaikum salam. Mata kalau pun kita berkah. Bahasa Aceh dan Aga Pak. Ibadah apa-apa tadi saya ingin mualah. Tolong berikan sedekah untuk saya. Tak boleh tadi kita jumpai 5 ribu. Enak tanggung jawab. Mata kudu pikiran. Tidak boleh. Mata kudu ada. Nyanjih nyanjih anak tahorok Sidra wa itu dalam dunianya. Nyuk itu dan nyuk saudara. Yang kaya itu saudara ya Allah. Innamal mu'minuna ikhwa. Sesama mu'min yang sama-sama cara. Saudara wajib kamu jaga jaga cara. Nyuk bendali kejadian-kejadian itu. Caca tayung berislam. Ipinah tayung ledok. Gara-gara akhlak kahanagot. Boroji hana kejadian lagi nyuk. Ada nama-nama mualaf inang ulu kita dalam Islam. Yang mawa-awa itu rata kecil ke berupa-rupa. Yang cok mualaf yang kebua-gopo. Untuk kenejaga dunia kami. Yang kan menang ulang luka sebaliknya. Yang tetap menang ukuran pengertian kenyum dengan Islam. Sayang kenyum ke Islam kenyum. Semoga yang tak pernah nyolong pribadi maklum. Menyertama-sama dan pengen-pengen. InsyaAllah Allah akan selamat. Maka tidak terlulah. Maya urung ron, lom lukun cara urung ron. Maya urung ron ting cara luk, yang luk pengah bunuh. Yang pertama kepada ketua pemuda, arahan nak kure, nak kure manung, nak kure hari na. Rami kure kure kayu nuni anak kita sebut satu persatu. Dan nak si malamnya, si tu rapat ada nama, kemudian anda kure, anak yatim yang anak ngampu kayu, dia kuliah guna santunan, kubur. Ngadu tanggung jawab bertanya di atas perintah Allah di atas jangan pegah ini amanah di Rasulullah. Semoga yang lu pegahnya dapat dimengerti, yang lu pegahnya dapat dimaklumi. Nah pengertian tabat-tabat dan tu bertanya malamnya mengetikah malamnya berujud damai dan bersandung yang lain. Mak mentua, ayah mentua neperami majlis salim berhenti dia buat karena mihana dia buat karena dia buat anak tanya nak dia buat. Mai hana gede ni aku. Ya hana gede ni aku. Anaknya waktu ku hanya kebut. Karena anaknya waktu akan dibuat perbandingan dari roroi. Makanya menyeperle anak tanya beri kuliah agama. Tanya mak nanya juga budak diri aku. Dan dari tanya budak diri jaga. Gure anak dia yang kubut anak tanya. Bagal. Karena lau lagi urabi ma'arah urabi. Andai kata hana gure agama. Hana kau tumbuh. Hana gure apa kali pengajian. Hana gure yang entah dengan kiamat, entah dengan mati. Ada yang ditanya hari itu di Tuhan. Enak itu gurai agama. Gurai yang ditanya, gurai agama, gurai yang mutu. Yang gurainya adalah ulang putri ibadah. Ulang putri maklipan bertanya. Hargai mereka. Karena mereka adalah titipan Allah yang paling berharga dalam hidup ini. Olehnya kepada para pemuda. Beda lekat kedua tua dengan gini. Itu payah menurun-urun. Rukau itu pun yang terwajibnya. Hanya itu tanya bago. Bahkan hina tanya orangnya. Akhirnya nanggro yang kaya. Tetapi masyarakat di papa tentu. Mandu ramai dia terau. Duk no megah nanggro wajib. Tapi nak anjir tim
kan ini nak rumuh diri boleh hukum nak terima berita ini dia si tinggal kat kejauh ketimpulan dengan bagah-bagah wadah yang lebih puluh daerah kiraya bermerikai pihak yang beri namda karena itu lah rumuh diri tinggal rumuh pasti menang kebalut-balut dia hukum lebih mampu ke akhir tanah menyebutkan lagi ujian malam parau maka akhirnya nalimau ilang rumuh maik urang paling terakhir ayah hukum meninggal ibu wawa ngat gadah tuju pati dukungnya terjadi lagi yang bahanin kerayu alangkah sangat ironis dan menyakitkan bekambi kejadiannya terjadi tapi yang Allah Ta'ala dan gereja maka peduli kerayu dah harap bahwa akan nabur lain yang peduli kepada kerayu wahai para bunda rajin perhatikan pakai kaya benar ibadat atau dua menyatakan saya cuma kaya maka kita membedakan yang berikut agama Allah hanya orang yang dilupakan tiga itu belum pulang berhantar kalian yang pura-pura kepada para pemuda tolong buat pergerakan lindungi para yatim piatu yang ada dalam gambuk supaya mereka selamat menyehantin 5 meter tidur kita musuh Islam dalam gambuk ia kapan ada yatim ia nebat pula lagi itu menjadi ada orang bertanya, anak bertanya, ikut tanam dalam agama ini. Nyokan fitnah yang katanya, kah bukunya kah. Betinya mudah leh tu. Kita yuk yang ngajar, tak pernah salah kafe. Tapi dia bertanya, kalau dah panggil ke Bikrodot. Menyamakan kafe yang salah. Jadi anak kata salah. Dan mengurangnya, baik apa salah dengan Allah Ta'ala. Baik apa salah, Bikrodot. Maka saling kita menjaga, dan penyakitnya. InsyaAllah, kami akan selamat. Wallahu ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain wa ila rahina fa'ina wa hadina wa ajdadina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul ilahi lahum ajmain alaihi al-fatiha wa rahmatullahi wa billahi min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم